Pendalaman materi SBDP kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup subtema. Pendalaman materi SBDP kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup subtema 3 Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasil warna hampir transparan. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, perorangan, atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Jadi dalam membuat karya seni patung, membuat pameran, patung-patung dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian disusun sedemikian rupa, kemudian diberi nama ya, nama atau pembuatnya, kemudian diundang orang untuk datang, buat jadwal untuk mengunjungi tempat tersebut. Itulah pamerannya ya. Seperti ini ada contoh gambarnya, sebuah foto di suatu pameran di mana ada beberapa gambar patung atau karya seni dalam suatu tempat. Itulah tadi pembahasan tentang materi SPDP di kelas 6 tema 1 subtema 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.